mengejutkan. Kabar terbaru tentang penentu sikap Hasan Ali Jaber mengenai Wirda Mansur. Tonton video ini sampai selesai agar kalian tak gagal paham. Untuk mendukung channel ini, silakan subscribe, like, serta komentar yang positif ya. Karena dukungan kalianlah untuk menjadikan channel ini agar semakin baik lagi. Hasan Ali Jaber merupakan anak dari Syekh Ali Jaber yang saat ini pemuda yang mulai beranjak dewasa selalu dijodoh-jodohkan dengan anak Ustadz Yusuf Mansur, yaitu Wirda Mansur. Dan berita mengenai perkembangan dari tanggapan baru Hasan Ali Jaber tentang Wirda Mansur yang dijodohkan padanya, kami mendapatkan informasi baru, di mana informasi ini kami gali dan kami lansir dan kutip dari YouTube channel AirPro Indonesia, di mana dalam sisi wawancara terhadap Hasan Ali Jaber tentang penentuan sikap Hasan Ali Jaber ketika ditanyai mengenai perjodohannya dengan Wirda Mansur pada tanggal 29 Januari 2021, di mana video itu beredar mengenai penentuan sikap Hasan Ali Jaber yang berakhlak. Ketika ditanya mengenai apakah benar Hasan Ali Jaber telah dijodohkan dengan Wirda Mansur, dari penentuan Hasan Ali Jaber menjawab, "Insya Allah apabila berjodoh pasti didekatkan. Semua hanya karena Allah. Doakan saja yang baik-baik." Itulah dari ucapan Hasan Ali Jaber ketika menjawab pertanyaan melalui sesi wawancara tersebut. Ucapan Hasan Ali Jaber menunjukkan pemuda ini berakhlak menuruni abuyanya, yaitu almarhum Syekh Ali Jaber. Dan kita doakan bersama-sama agar Hasan Ali Jaber ini bisa fokus untuk mengejar cita-citanya terdahulu, atau terlebih dahulu maksud kami, maaf. Dan setelah itu, memang dari sesi wawancara tersebut, Hasan menyampaikan target menikahnya yaitu sebelum 25 tahun lebih. Seperti kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu menikah dengan Siti Khadijah. Dari ucapan Hasan Ali Jaber ini menunjukkan budi pekerti yang luhur, yang di mana keinginan Hasan Ali Jaber ingin menjalankan sunnah Rasulullah. Sekian dari kami, berita kami kali ini. Terima kasih telah menonton.